Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui media, TVRI dan RRI hari ini mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di gedung RRI Palembang. Nah, bagus nih. Siap ya. 1, 2, 3. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan para kader media publik yang mengemban tugas untuk menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik. Media publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia hari ini melantik dan menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di gedung Radio Republik Indonesia Palembang. Kepala Stasiun RRI Palembang Joko Purnomo dan pelaksana tugas Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan Partiman menyerahkan langsung surat keputusan pengangkatan P3K di lingkungan TVRI dan RRI Sumatera Bagian Selatan dan Bangka Belitung. Kepala Stasiun RRI Palembang Joko Purnomo menaruh harapan besar kepada P3K yang dilantik hari ini bekerja lebih giat dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diemban. Saya berpesan kepada adik-adik yang pagi hari ini sudah menerima SK sebagai pegawai P3K, bekerjalah dengan semangat, dengan jujur, dengan niat baik, sehingga hasil kerja ini bisa bermanfaat untuk lembaga yang kita cintai. Penyerahan secara simbolis surat keputusan pengangkatan P3K juga dilaksanakan di seluruh Indonesia pada stasiun daerah masing-masing. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.